Majapahit tengah dilanda kegalauan dikarenakan Adipati Blambangan yaitu Minak Jingga memaksa untuk menikahi Ratu Kencana Wungu atau Putri Suhita. Damar Bulan adalah seorang pemuda tampan berasal dari desa. Ia bermaksud mengabdi ke Majapahit dan ia pun pergi ke Majapahit bersama dengan dua sahabatnya, yakni Sabda Palon dan Naya Genggong. Damar Bulan mengabdi ke Majapahit, namun ia lebih dulu tinggal di rumah pamannya yaitu Patih Logender. Di rumah Patih Logender, ia merawat kuda dan mencari rumput. Di rumah Patih Logender, ia merasa sangat menderita karena selalu dimusuhi oleh Layang Seto dan Layang Kumitir. Layang Seto dan Layang Kumitir sangat membenci kepada Damar Bulan karena dianggap sang patih lebih menyayangi Damar Bulan. Namun bagi Damar Bulan, ia merasa cukup bahagia tatkala Anjas Moro selalu berbuat baik kepadanya. Anjas Mara jatuh cinta kepada Damar Bulan. Adipati Blambangan Minak Jingga semakin membabi buta. Minak Jingga meminta Ratu Kencana Wungu untuk menyerahkan tahta Majapahit jika tidak ingin dijadikan permaisurinya. Suatu malam, Ratu Kencana Wungu mendapatkan mimpi bahwasanya ada seorang pemuda bernama Damar Sasongko mengalahkan Minak Jingga. Ratu Kencana Wungu meminta kepada Paman Patih Logender untuk mencari pemuda tersebut. Patih Logender sudah mengira bahwasannya yang dimaksud Damar Sasongko kemungkinan besar adalah Damar Bulan. Tentu baginya tidak sulit untuk mencari Damar Bulan. Maka Damar Bulan pun diutus pergi ke Blambangan. Damar Bulan meminta bantuan kepada Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, yaitu istri Minak Jingga, yang juga jatuh hati terhadap Damar Bulan. Dewi Wahita dan Dewi Puyengan memang sudah sangat benci terhadap Minak Jingga, karena ia pun dinikahi bukan karena ia mencintainya, melainkan karena paksaan dari Minak Jingga. Minak Jingga adalah seorang pendekar kuat yang sulit untuk dikalahkan, dan satu-satunya yang bisa membunuh Minak Jingga adalah merupakan senjatanya sendiri. Maka dari itu Damar Bulan meminta bantuan kepada Dewi Wahita untuk mengambil senjata milik Minak Jingga, yaitu Gada Wesi Kuning. Dan dengan Gada Wesi Kuning akhirnya Damar Bulan mampu memenggal kepala Minak Jingga. Setelah Damar Bulan memenggal kepala Minak Jingga, maka Damar Bulan pun pulang dan bermaksud ingin langsung menuju ke kota Raja Majapahit. Akan tetapi di tengah jalan, Damar Bulan dihadang oleh Layang Seta dan Layang Kumitir. Dalam pertarungan, Damar Bulan menemui kekalahan karena Damar Bulan tidak ingin membunuh saudaranya sendiri. Kemudian Damar Bulan itu dibuang ke jurang oleh Layang Seta dan Layang Kumitir dan kepala Minak Jingga dibawa oleh mereka berdua. Damar Bulan yang dibuang ke dalam jurang akhirnya selamat karena tiba-tiba saja roh dari ayahnya datang menyelamatkannya. Layang Seta dan Layang Kumitir pergi ke Majapahit menghadap Ratu Kencana Wungu dengan menyerahkan kepala Minak Jingga. Namun Ratu Kencana Wungu tentu saja ragu-ragu siapakah sebenarnya yang membunuh Minak Jingga. Ratu Kencana Wungu meminta Damar Bulan dan Layang Seta juga Layang Kumitir untuk bertarung. Dan siapapun yang memenangkan pertarungan maka akan menjadi suami dari Ratu Kencana Wungu. Layang Seta dan Layang Kumitir menyewa seorang jagoan untuk membunuh Damar Bulan. Dan ternyata jagoan itu merupakan saudara dari Damar Bulan. Dan untuk selanjutnya, Damar Bulan menikah dengan Ratu Kencana Wungu.